pada penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran dan Festival Seni Qasidah ke-9 tingkat Kecamatan Sibolga Sambas, Jainun Sinaga selaku Dewan Juri MTQ tingkat Kecamatan Sibolga Sambas mengatakan bahwa peserta MTQ tingkat anak-anak telah memiliki kemajuan dari tahun sebelumnya. Hal itu dibuktikan dari potensi kualitas bacaan di bidang tilawah anak-anak telah mampu menyamai kualitas baca bidang tilawah tingkat remaja. Tetapi di tingkat dewasa bidang tilawah, potensi dan kualitas bacanya malah mengalami penurunan. Untuk tahun 2019 ini, peserta kita mungkin ada kemajuan. Ada kemajuan dari tahun yang sebelumnya? Dari tahun sebelumnya. Ada kemajuan. Perkembangannya, maksud kita itu ada kemajuan. Kalau saya melihat dari bidang tilawah anak-anak, ya, ada kemajuan dari tahun yang lalu. Artinya tilawah anak-anak ini akan bisa, yaitu berpotensi nanti bicara di tingkat remaja. Kenapa saya bilang begitu? Karena tingkat anak-anak ini saya perhatikan bacaannya lebih bagus dari tahun yang lalu. Cuman hanya di tingkat dewasa yang agak menurun. Wajah lama remaja dewasa putri ataupun dia dewasa putra lebih bagus lagi tahun yang lalu. Selanjutnya Jainun berharap kepada para peserta MTQ tingkat Kecamatan Sibolga Sambas agar dapat lebih meningkatkan kualitas baca terutama di bidang tilawah, karena bidang tilawah merupakan induk dari Musabaqoh Tilawatil Quran. Rizky Ramadan, N2STV, memberitakan.